Ini kita anggap ya, ini tua-tua semua pergi-pergi cepat. Padahal ini stock of knowledge yang luar biasa bagi Sumba, bagi kita semua, bagi NTT dan bagi Indonesia. Karena itu setiap kali berjumpa dengan mereka sebaiknya kita korek pelan-pelan supaya banyak knowledge yang tidak sempat kita belajar, kita belajar. Jangan merasa bahwa kita lebih pintar karena banyak hal yang tidak sempat kita tahu dan itu menjadi sebuah informasi yang sangat berguna bagi kita dalam menjelajahi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam situasi seperti ini ada dua isu besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama isu secara global, ada isu pangan dan energi yang kita menghadapi krisis yang luar biasa. Yang kedua ada isu secara nasional dan juga lokal tentunya, NTT dan juga Sumba. Yaitu kemiskinan, stunting,